Halo kawan-kawan, welcome back to User SMP Season 1 Ribo. Oke, jadi kali ini kita main lagi di User SMP Season 1 dan kali ini saya akan main Minecraft lah tuh ya. Oke, jadi kali ini saya main di User SMP lagi dan kali ini saya akan buat rumah coy. Ini adalah episode pertama dan untuk mencari resource itu di video sebelumnya kan udah coy ya. Oke. Ini saya sama si Krisendo, teman saya, dia anak user juga baru dan jadi dia channelnya adalah ini coy. Itu dia ya. Channel dia ada dua sebenarnya coy, tapi yang channel Minecraft itu. Jadi langsung aja saya akan buat rumah dan mungkin nggak tahu dibantu sama dia apa kagak coy ya. Jadi langsung aja kita akan buat rumah coy ya. Ini dia langsung aja, ini udah malam dan ya nggak usah tidur kali ya, kita tetap aja bangun. Jadi saya akan buat rumah aja langsung, nggak usah cari resource karena mencari resource itu di pas live stream itu udah saya cari resource ya, yang pas di live streaming user SMP. Jadi kali ini saya hanya tinggal di episode 1 ini, saya tinggal buat rumahnya doang. Saya buatnya nggak tahu kayak gimana ya, sejadinya aja ya, nggak tahu keren apa bagus. Ya bodo amat, ntar lihat aja hasil belakangnya coy ya. Ini dia, dan ini saya ya kayaknya nggak dibantu sama si Chris ya. Dia hanya tempur sama siapa tau itu nggak jelas tuh ya, tempur sama skeleton deh coy. Jadi langsung aja saya mungkin buatnya agak kayak kotak aja begitu ya, cuman agak nggak terlalu polos bener lah, kayak sedikit gimana gitu ya, ntar lah kita lihat ya hasilnya. Langsung aja kita next. Ya ini kayak gini, ini berarti saya ini sedikit belok aja kali ya, apa enggak ini saya kasih wood lagi. Bentar ya, kayak gini aja kali mungkin. Jadi bagian sini juga sama kayak gini ya, kayak gini dan ini dia kayak gini. Ini saya ini kayak gini aja, kita duain kayak gitu, dan ini juga saya buat miring ya, itu kayak gitu berarti. Kayak gini berarti ah ini pengen ketiba. Ini ada ini, kita hancurin dulu dah. Ini dia kita hancurin dulu, dispenser furnace nya kita hancurin. Ini crafting juga kita hancurin aja dulu ya. Chest biarin deh ya. Ini jadi kayak gini jadinya ya. Itu mana si Chris tuh, kan gak ada kan si Krisendo, gak ada coy ya. Ini kayak gitu, ini juga sama. Ini ntar saya akan tutupin ya, ntar mungkin di episode kedua saya tutupin coy. Ini kayak gini, nah itu ada yang masuk, Raga Eliasa. Itu member user lama coy, saya kenal kalau sama Raga Eliasa ya, karena ini banyak yang kayak gini aja deh ya. Karena ini banyak banget anak user yang baru ya, jadi saya bingung juga dah bener ya. Sebenarnya bukan baru karena saya kurang update coy ya, karena saya udah lama nggak main di user dan jadi kayak gini, nice. Ini jadi kayak gini coy ya, ini udah langsung aja saya desain ini, ntar saya mungkin speed up lama, saya akan mode speed up lumayan lama pas ya udah di akhir-akhirnya ya, karena ini panjang coy, bakal panjang durasinya karena saya pengen buat tingkat coy. Ini saya ini atasnya kita giniin aja pakai wood ya, pakai wood yang coklat. Ini udah pagi, ketemu pagi coy ya. Ini juga sama, kita parkour. Siap, ini kayak gini. Ini jadi ntar di sebelah sini saya pakai yang wood ini aja nih ya, kayak gini dah. Kayak gini aja ya. Siap. Ini pakai susah amat sih, styrenya ribet bener dah coy. Hancurin dulu. Sip. Langsung aja next. Jadi kayak gini kurang lebih hasilnya rumah saya kayak gini, bentuknya kayak sedikit kayak rumah Erpan juga ya. Bodoh amat lah ya, pokoknya kayak gini. Woi susah amat. Salah ya, ini kayak gini. Salah coy, bener gak sih ya? Bener. Ini jadi kayak gini, dan ini saya akan coba ambil pasir dulu untuk buat creeper coy, kaget. Aduh, kenapa ada creepy dah? Tetap kena darah coy. Ini saya ambil dulu pasir untuk buat kaca. Saya pengen buat kaca dulu, makan semangka dulu, udah lapar dah. Ini mana makanan coy? Nah ini dah, untung ada bekas dikasih ya. Siap, kita ambil pasir dulu aja dulu coy ya. Ini dia, saya akan ambil pasirnya yang di sini aja, jangan yang di pinggir ya. Siap, ini dia kita ambil yang di sini, dan nanti saya akan buat kaca untuk ya untuk nutupin ya, untuk jadi kaca. Siap. Jadi ntar saya akan buat di episode selanjutnya, saya nggak tahu udah mungkin akan benerin tempat mining coy. Ini dia, dan ini kita masak dulu di furnace, kita masak dulu kacanya ya. Ntar saya akan mode speed apa aja, mungkin ini karena cukup lama dan ya
mungkin akan lama skip up lagi. Speed up-nya akan lama dan ini oke, sip, udah jadi, tinggal kita tungguin aja mateng gak tuh. Oke, langsung aja next. Oke. Ini bagian lantainya saya hancurin dulu. Siap, saya hancurin dulu bagian lantainya. Saya akan buat gimana ya? Nah, itu ada Raga Liasa, coy. Oke, siap, ada Raga Liasa. Oke, dia juga punya channel, coy, ya. Ya, coy. Ya pokoknya ntar member user ada di deskripsi, cek aja nama-nama keluarga user SMP season 1 reborn ini ya. Oke, jadi kalian bisa langsung cek aja, dan ini salah satu ada Raga Liasa, dan itu ada lagi satu, siapa coy? Ini ada Raga Liasa dan di sini ada lagi satu datang. Saya ini kurang kenal, jadi saya belum terlalu kenal. Ya, pokoknya ini namanya siapa? Ice Class Gaming 7. Oke, saya enggak tahu channelnya coy ya, tapi cek deskripsi ada nama-nama keluarga user SMP Season 1 Reborn ini. Dan oke, jadi ini saya hancurin dulu. Saya dibantuin coy, itu kan. Yang masuk duluan si Crescendo, tapi dia gak ngebantuin saya coy ya. Kocak gaming dah. Oke, ini saya terima kasih nih si Raga Liasa mau bantu ya. Kocak dah ya sama Ice Class Gaming 7. Oke, ini kita hancurin dulu tanahnya. Siap. Wih, magic. Furnace-nya mengambang coy, magic ya. Oke, langsung aja kita akan next coy. Ya, jadi ini saya akan ambilin kayu. Saya akan ambil kayu dulu. Abis, soalnya saya bahan kayunya ini abis. Kayu burstwood dan juga oakwood juga sama ya abis ya. Oke, jadi ntar mungkin saya akan speed up. Ini saya karena bingung juga kalau kalau itu durasinya bisa sampai 20 menit coy. Jadi saya akan speed up aja proses pembuatannya. Dan mungkin dan sedikit bantuan dari si Raga Liasa sama si Ice Class Gaming mungkin ya. Dia pengen ngebantu juga katanya. Oke, jadi langsung aja ini saya ambil dulu oakwood dan juga burstwood plank. Ya, jadi langsung aja mungkin daripada kelamaan, daripada bosen juga gondok ngeliatnya lama banget, mendingan mendingan saya langsung speed up aja. Ya, mungkin cukup lama ya. Oke, langsung aja kita speed up.
Oke kan kawan, jadi mungkin kayaknya video kali ini segini dulu. Dan ini saya udah dibantuin buat, dan tadi udah saya mode speed up cukup lama, maaf. Dan ya, soalnya durasinya cukup lama sih kalau misalnya nggak di speed up ya. Oke, ini saya udah bersama Clash Ice Clash Gaming 7 dan juga Raga Eliasa. Saya kalau Raga Eliasa channelnya Raga Eliasa, tapi kalau yang Ice Clash Gaming ini saya kurang tahu juga coy. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.